Saya nak beri amaran di sini lah. Kerana juga dalam perhatian kami dan juga di mana-mana negeri yang ada mempunyai pelabuhan. Ini adalah kerjasama kami dengan pihak custom yang mana kami nak memberteras ketirisan. Ketirisan ini berlaku lain tidak bukan apabila berlakunya rasuah dan juga salah guna kuasa, terutama sekali melibatkan mereka-mereka yang diberi amanah. Jadi dalam usaha kita untuk mengembalikan wang rakyat ini, salah satu usaha kami ialah memantau dan juga menjalankan operasi bersama dengan pihak custom dan juga agensi-agensi lain bagi memastikan cukai-cukai ini dibayar, dipungut. Dan mana-mana yang telah terlepas daripada itu, kita akan gunakan undang-undang yang sedia ada seperti Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009 dan juga Akta Pengubahan Waram dan juga Pembiayaan Keganasan bagi mengembalikan wang ini kepada rakyat. Kalau berlaku di Sabah, wang rakyat negeri Sabah perlu kita kembalikan kerana kutipan ini banyak ketirisan. Sebagai contohnya yang berlaku di Kelang baru-baru ini, perkara-perkara yang diikrarkan kepada kastam nampaknya tidak betul. Ada yang diikrarkan kononnya membawa wheelchair dan sebagainya, rupanya bila dibuka kontena tu babi pun ada. Ada mengandungi barang-barang peralatan elektrik dan sebagainya yang sepatutnya dibayar cukai yang lebih tinggi. Dan modus operandi ini saya rasa berlaku di banyak tempat di Malaysia.